Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di Kereta Api Seminggu Channel. Nah, kali ini saya akan hunting beberapa kereta ya teman-teman. Yuk, ikuti saya hari ini ya, hunting beberapa kereta. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Yuk, ikuti saya ya. Nah, saat ini saya berada di perlintasan kereta api ya teman-teman. Dan di ujung sana itu ada stasiun kereta api ya teman-teman. Yuk kita tunggu bareng-bareng ya kereta api apa yang akan segera melintas di depan saya ya teman-teman. Sebelum kita lihat kereta api yang akan melintas, yuk kita lihat sekeliling perlintasan rel kereta api ini ada apa aja ya teman-teman. Wah, pemandangan siang hari ini cukup menarik ya teman-teman. Sebelah sana tuh ada pohon-pohon juga ya teman-teman. Cuaca hari ini memang cukup terik ya teman-teman. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman, kereta api apa nih yang akan melintas nih. Oke, kita lihat di ujung sana ada hotel ya teman-teman, ada hotel sama ada bekas mall ya sepertinya teman-teman. Tapi mallnya sepertinya sudah tutup itu ya teman-teman. Ada bis juga ya teman-teman, mungkin ada rombongan tamu juga di situ. Nah, di depan saya itu ada mall tapi sudah tutup ya teman-teman. Nah, di belakang mall itu ada sebuah hotel ya teman-teman. Ya, bis-bis itu mungkin rombongan yang menginap di hotel tersebut ya teman-teman. Yuk kita tunggu ya kereta api apa yang akan segera melintas berikutnya. Ikuti perjalanan saya hunting beberapa kereta hari ini ya teman-teman. Ayo. Oke teman-teman, ini saya jalan lagi nih ya teman-teman. Oke, kita tunggu nih kereta apinya nih. Tanda-tanda kereta api sepertinya belum muncul juga nih teman-teman ya. Di seberang sana yang ada orang-orang itu ternyata ya banyak orang menunggu ya teman-teman. Di sebelah sana, di sebelah sana itu terdapat stasiun kereta api ya teman-teman, dan para penumpang juga sudah mulai menunggu kedatangan kereta api ya teman-teman. Oke, kita tunggu sama-sama ya teman-teman kereta api apa yang akan segera melintas berikut ini. Cukup menarik juga ya teman-teman di dekat perlintasan kereta api ini ya teman-teman. Tuh di atasnya tuh jembatan, di atasnya tuh masih ada jalan ya teman-teman, dan saya lagi berada di bawah jalan. Baik ya teman-teman, kita tunggu ya. Oke, saat ini saya mendekat di kereta api ya teman-teman. Yuk kita pegang ya kereta apinya ini, kira-kira panas nggak ya, karena cuaca hari ini memang cukup panas ya teman-teman. Tuh panas juga ya teman-teman. Ini adalah kereta api ya teman-teman. Panas nih teman-teman, banyak batu-batu juga ya teman-teman. Oke, kita tunggu ya teman-teman kereta api ini yang akan melintas.
Artinya kereta apinya akan segera melintas di depan saya, teman-teman, karena kepala kereta api juga sudah terlihat ya, teman-teman. Dan para penumpang sepertinya sudah mulai berdiri itu ya, teman-teman. Karena segera menaiki kereta yang akan segera tiba itu ya, teman-teman. Yuk, ikuti saya, teman-teman. Nah, itu teman-teman tuh keretanya sudah mulai terlihat ya, teman-teman tuh. Nah, keretanya berhenti di stasiun tuh ya, teman-teman. Dan para penumpang segera menaiki kereta api yang tiba tersebut ya, teman-teman. Sepertinya kereta apinya juga lumayan padat nih, teman-teman. Karena hari ini adalah hari Sabtu ya, teman-teman, jadi mungkin banyak orang yang bepergian ya, teman-teman. Weekend ya, teman-teman. Ada yang pulang juga mungkin ya, teman-teman. Setelah beberapa hari kerja, mungkin mereka siap-siap untuk pulang ya, teman-teman. Dan kereta apinya saat ini masih ada di stasiun kereta api ya, teman-teman. Masih berhenti ya, teman-teman. Mungkin sebentar lagi kereta apinya juga akan segera berangkat ya, teman-teman. Karena sudah mulai terdengar klakson kereta api ya, teman-teman. Dan para penumpang yang berada di stasiun kereta api juga sudah mulai naik ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sepertinya nih kereta apinya sudah mulai berjalan ya, teman-teman. Oke, sudah mulai berjalan. Dan siap-siap teman-teman ya. Kereta apinya akan tepat berada di depan saya, teman-teman. Ye, kereta apiku datang. Wah, kereta api yang berikut ini adalah kereta api listrik ya, teman-teman, atau KRL. Cukup panjang ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kereta api yang baru saja melintas di depan saya adalah kereta api listrik atau KRL, teman-teman. Di depan saya juga ada anak-anak ya, teman-teman. Anak-anak itu juga pada lihat kereta ya, teman-teman. Di sebelah sana juga ada bapak-bapak juga sama anaknya, teman-teman, melihat dan menunggu kereta api yang akan lewat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tunggu kereta api berikutnya ya, teman-teman, yang akan melintas di depan saya.